Bu, udah mandi? Udah. Nih, udah ganti baju. Jangan pakai baju ini ya. Ganti. Kenapa? Kita mau jalan-jalan ke mall. Berdua. Berempat. Malika sama Kinan bisa. Malika bisa, tinggal Kinan. Mau belanja? Belanja apa? Jalan-jalan aja terus makan. Sekali-sekali ibu gak usah masak buat makan siang. Kita makan siang di restoran. Yuk. Mall mana? Restoran mana? Ya. Belum tahu. Udah. Ayo mandi dulu biar wangi dan biar ganteng. Mungkin iya. Tapi kalau ganteng... Ibu. Kasih tahu gak ya? Cubit nih, cubit nih. Oh. Malu gimana orang gak ada siapa-siapa juga. Iya, biasa. Biar awet. Saya tahu sebenarnya ayah itu bukan benar-benar pengen jalan ke mall. Tapi kayaknya sih ayah itu kangen jalan-jalan utuh sekeluarga. Emang udah lama enggak sih? Sejak saya sama Kinan itu udah gede. Ayah ngajakin ke mall. Tumben? Bukan tumben, cepetan ganti baju, Gi. Ngapain sih? Ayah ngajakin ke mall. Iya, udah tahu. Tapi mau ngapain ke mall? Gak tahu. Kamu gak ganti baju? Gini aja lah, Bu. Mau ke mall doang, bukan mau kondangan kan? Ayah ngajakin ke mall. Ya itu Kinan udah tahu tadi. Ya jalan-jalan aja terus makan siang. Dalam rangka? Nggak dalam rangka apa-apa. Mau ke mall mana? Mau makan di mana? Belum tahu. Ayo udah cepet ganti baju. Ayo udah semangat tuh nungguin. Ayo. Kinan itu ya gitu. Agak telat nyambungnya. Dia tuh gak ngerti kalau ayah itu pengen pergi bareng sekeluarga utuh. Bukan masalah perginya ke mall mana, makannya di mana. Tapi yang penting perginya bareng, makannya bareng. Bu, Kinan mana, Bu? Lagi ganti baju ya. Kasih tahu Eni, kita mau pergi. Mbak Eni! Jangan teriak. Samperit. Jadi gak perlu teriak. Kayaknya barusan Mbak Malika manggil saya. Iya. Mbak Malika dari kamar saya. Iya, Mbak ini dari mana sih? Dari teras belakang, adem. Tadi kan habis ngepel, keringetan. Iya. Eni, saya, Ibu, Malika, sama Kinan mau jalan-jalan ke mall. Asik, sebentar Pak, saya ganti baju dulu. Ini. Sini. Kenapa kamu ganti baju? Saya diajak kan Pak? Enggak. Saya cuma mau bilang sama kamu, kamu tunggu rumah ya. Eni itu orangnya gesit. Saking gesitnya, sampai gak sempet mikir. Nah, yuk berangkat. Tunggu bentar, Malika ambil tas dulu ya. Bukan dari tadi. Nah, kalau saya gitu. Apa-apa dipikirin, sampai lupa harus ngapain. Ya, kita mau ke mall mana? Ke mall mana ya, Bu? Ayah yang ngajak gimana sih? Kan ayah minta pendapat. Senayan. Pondok Indah aja yuk. Saya belum pernah pak ke Pondok Indah.
Sebenarnya saya pengen ngajak Eni. Habisnya Eni kelihatannya tuh pengen banget ikut. Ini kan acara keluarga. Kan Eni udah kita anggap keluarga. Kan cuma kita anggap. Itu artinya bukan keluarga. Eh bentar, powerbanknya ketinggalan. Waktu anak-anak masih kecil, saya lebih suka ngajak mereka ke kebun binatang. Jalan-jalan sambil belajar mengenal binatang-binatang. Begitu mereka besar, lebih suka ke mall. Gantian. Kita yang belajar dari mereka. Bu, kalau beli itu jangan di sini. Bu, kalau ini jangan di situ. Soal tempat makan aja, mereka juga yang lebih tahu. Ayah, di sini nih tempat yang enak. Ayah, ada tempat makan baru. Nyobain yuk. Yuk, cus. Kita nungguin malah ditinggal. Yuk.